memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Mantap nih, pagi-pagi. Iya, memang kalau jalan pagi-pagi itu paling sedap. Udara. Iya, burung-burung kicau, tuh. Udar. Sedap, betul. Wah, ini calon-calon atlet hebat. Kalau perlu, sebelum ayam berkokok udah datang ke sini. Pasti saya kasih masuk. Aduh, Bapak. Di samping kampung tuh masih banyak ayam berkokok pagi-pagi. Kalau di sini pagi-pagi, tantintun, klakson motor, klakson mobil, bising sekali ya. Lu gak kena klakson, klakson tuh tin, gitu tantintun. Oh. Oke, masuk dulu ya. Silakan. Mari. Oh iya, iya. Net, ya bocah kagak nih senyum pisan ya. Galon pakai habis lagi. Ucup! Cup! Ucup! Iya, Tante. Nih. Beliin air galon dulu bentar. Nih. Ih, kamu ini ya perhitungan waktu banget sih. Masa disuruh beli air galon aja susah? Kamu ini kan di sini makan gratis, tinggal gratis, apa-apa gratis. Masa disuruh beli air galon aja susah amat? Udah cepetan, ini uangnya. Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Agung. Naon sih pagi-pagi ngomewek? Itu, Papi, si Ucup disuruh beli air galon, tapi dia perhitungan sama waktu. Atuh, Mami, kalau nyuruh-nyuruh Ucup teler waktu, Ucupnya kudu berangkat, kalau enggak mah telat. Udah, Mas Be, Papi yang beli air galon. Apaan sih, Papi? Papi, mesin cuci di belakang itu macet. Mendingan Papi benerin mesin cucinya. Lagian si Ucup juga di sini enggak ngapa-ngapain. Mama, udah, Mang. Enggak apa-apa. Insya Allah keburu kok. Ucup beli air galon dulu ya. Tante, tadi uangnya mana? Nih. Cukup jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, mesin cuci benerin. Enggak lah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau beli galon. Ada enggak? Iya. Galonnya habis. Habis ya? Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Tenggorokan saya sudah kering, ha? Iya, Tante. Maaf. Hari teh di warung stoknya pada kosong. Aduh, ini apa lagi air? Aduh, ini ngapain sih kamu ikhlas nggak sih nuanginnya? Kok sampai tumpah-tumpah kayak gini? Iya, Tante. Maaf. Mesti mualap. Udah. Kamu teh udah telat, udah harus berangkat. Sini, Mama nganterinnya. Ayo. Anterin kemana? Mesin cuci udah bener apa belum? Kalau mesin cuciNya rusak, jebol, emang mau beliin yang baru. HP aja belum beli. Mang. Udah, Mang. Gak apa-apa. Ucup berangkat sendiri aja. Insya Allah masih keburu. Pamit dulu ya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesin cuci belum. Cup! Papi! Papi! Bismillahirrahmanirrahim. Cup! Ya, Mang. Sabarnya, Era berangkat atau telat? Iya, Mang. Ya. Cup berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Semangat, Cup! Siap, Mang! Bonang? Hadir, Kak. Yusuf?
gimana sih jalannya? Ibu mampu. Yusuf? Perhatian semuanya, buat yang tidak hadir hari ini, itu sama saja mengundurkan diri dari seleksi. Dan hari ini, kita akan tes fisik dan teknik, karena itu sangat penting sekali. Dan saya nggak tahu apakah Yusuf nggak hadir karena memang mengundurkan diri, atau gimana? Tidak mungkin, kakak. Yusuf pasti akan hadir. Betul itu. Minum dulu. Terima kasih, Om. Apa? Om Chandra Wijaya ya? Yang main bulu tangkis itu? Yang juara Olimpiade tahun 2000, juara dunia sama All England kan? Iya. Nah, Om, Ucup sama Bapak Ucup tuh yang ngapain banget sama Om. Oke. Sama di rumah Ucup tuh banyak banget tuh Om. Foto Om Chandra lagi main jejer-jejer tuh di rumah saya. Ucup tuh pengen jadi juara dunia kayak Om. Asal kamu punya kemauan keras, tidak ada yang tidak mungkin. Ya Om, terima kasih ya. Namamu siapa? Nama saya Muhammad Yusuf, Om. Ini boleh dipanggil Ucup. Om, maaf nih. Saya buru-buru mau ke Tuna Sakti, mau ikut seleksi. Ucup mau Om antar? Gak usah, Om. Saya mau ngerepotin. Ucup duluan ya, Om. Tunggu sebentar. Om ada kenangan-kenangan ya buat kamu. Ada apa? Wah, Om, terima kasih banyak ya, Om. Oke, semangat ya. Iya, Om. Oke. Duluan ya, Om. Bye. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Ucup, bangetan banget sih lo. Maaf, Pak. Ucup ya. Dah. Datang juga tuh bocah. Bagus dah. Satu, dua, tiga. Kamu dulu. Oke, kamu boleh. Ayo. Semangat. Konsentrasi, lihat langkah kalian, lihat gerakan kalian. Ayo, tunjukkan kalau kalian bisa. Konsentrasi. Ayo dong, jangan lemas. Ayo, semangat. Jangan lemas. Konsentrasi. Assalamualaikum, Kak. Yusuf. Maaf kalau saya telat. Kamu dari mana aja sih? Tes fisik udah dimulai tuh. Udah sana gabung. Ya, Kak. Yusuf. Kamu nih baru datang, tapi seenak-enaknya mau gabung sama yang lainnya. Siapa kamu emangnya? Maaf, Pak. Buka sepatu kamu. Iya, Pak. Thank you.
Yusuf, kamu pikir kamu akan lolos tes fisik hari ini dengan kondisi kaki kamu seperti itu? Enggak akan, Yusuf. Kamu terlalu menyepelekan. Chandra, buang sepatunya. Pak, Pak, jangan, Pak. Saya mohon. Saya itu cuma punya sepatu ini. Kalau sepatu ini dibuang deh, saya nggak punya sepatu lagi, Pak. Sepatu kamu tuh nggak layak dipakai. Chandra, buang. Ya, Pak. Pak. Ikut saya. Pak. Apa cuma gara-gara sepatu butut saya, Pak? Saya nggak bisa ikut tes fisik. Saya terakhir di keluarga miskin, Pak. Orang tua saya bukan orang kaya. Yusuf, di dunia ini gak ada orang miskin dan orang kaya. Semua itu hanya istilah. Tergantung ini dan ini. Nanti kamu akan paham. Ikut saya. Yusuf, ikut saya. Iya, Pak. Dokter, ada yang harus diobatin. Iya, Pak. Naik. Ah, Pak, terima kasih sudah bawa saya ke sini. Tapi saya sudah terbiasa, Pak, kayak gini di kampung. Nggak usah repot-repot ngobatin saya. Yusuf, kaki kamu itu luka. Dan luka itu bisa jadi infeksi. Dan kalau sudah infeksi, kamu gak hanya kehilangan kesempatan di tunas sakti, tapi kamu akan kehilangan kaki kamu. Ini perintah Yusuf. Di sini tidak ada orang yang berani bantah perintah saya, termasuk kamu. Sekarang kamu naik. Dokter, tangan ini. Baik, Pak. Naik. Perhatian semuanya. Saya akan evaluasi tes fisik hari ini. Dan untuk Evelyn, Oci, Caca, dan juga Lenny, speed kalian bagus. Jadi tolong pertahankan. Untuk Farel, Topan, Pepeng, Acun, Dia, dan Awit, speed kalian kurang cepat. Masih lambat. Gerakan kalian juga masih kaku. Kurang lentur, ya. Berarti kau jauh di bawah Lenny, ya? Mulai besok pakai roh aja lah. Ih, kapan sih? Gak usah asik dah. Ih, biasalah. Ganteng doang, tapi disuruh lari kayak pake konde. Udah. Hey, pake konde, roh aja kan. Sudah. Mana? Asal kamu punya kemauan keras, tidak ada yang tidak mungkin. Dok, saya boleh nanya nggak? Boleh dong. Oh iya, saya Dr. Josh. Jadi kalau kamu ada keluhan sakit apapun, kamu bisa kesini, nanti kan saya tangani. Ya dok, dok, kalau saya nggak ikut tes fisik gimana ya dok? Sepengetahuan saya, untuk masuk tunas sakti, semua persyaratan itu harus terpenuhi, termasuk tes fisik. Jika salah satu aja terlewatkan, ya bisa saja kamu malah gugur tengah jalan. Saya nggak mau perjuangan saya berhenti di sini. Saya harus ikut tes fisik. Dok, terima kasih. Saya mau ikut tes aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu belum diper, Bang. Bagaimana? Coba kamu cek di gudang sisa sepatu dari sponsor bekas turnamen tahun lalu. Kalau ada, tolong bawakan saya satu. Baik, Pak.